Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana sih? Ditunggu dari sore baru dampe. Udah-udahan, itu kabar kasih saya. Maaf nunggu lama ya, Bang. Gak apa-apa. Bang Jek udah makan? Udah tadi. Lo, Serul? Udah, sama Bang Jek tadi. Aduh, padahal saya bawain sate kambing, nih. Ya udah, buat nanti aja. Bu Jalo, mana? Tadi siang saya nengokin mertua saya bareng dia. Terus katanya dia nginep di sono. Mertua udah sehat? Alhamdulillah, baik. Stop, Bang. Jangan banyak basa-basi lagi. Saya nggak punya banyak waktu. Pak Jalal, buruan koper kasih saya. Nih, lu taruh dulu satenya di dapur. Masuk dari mana? Lewat genteng. Pintunya kan masih dikunci. Oh iya. Nih. Kuncinya yang mana nih? Lu cari aja sendiri. Ini kunci banyak amat. Kunci apa aja sih? Ya Bang, ikut saya. Mau jalan lu kemana? Gue mau lewat pintu rahasia. Ini kuncinya yang mana? Lu cari aja sampai pagi. Redong, seh. Serul, lu jangan bohong aja, bantuin gua. Din, kenapa kita tak ikut Pak Jalal aja? Oh iya ya, angkat koper. Masya Allah, wow, amazing. Lihat duit segitu aja udah takjub. Dunia kadang-kadang memukau, membutakan hati, membuat kita terlena dan membawa ke neraka. Dia nangis. Akhirnya kita jadi orang kaya, Sul. Iya, Din. Allah mengabulkan doa-doa kita. Bukan karena doa, tapi karena perjuangan kita. Ini semua kehendak Allah, Din. Jangan berdebat, Sul. Sekarang gua lagi bahagia. Iya, sama. Awak juga lagi bahagia, Din. Terima kasih, lu udah berjuang bersama gua. Maafkan awak, Din, kalau awak selama ini buat salah ya. Sama-sama, Sul. Gua juga minta maaf. Pak Jalal, terima kasih ya. Udah ikut berjuang, mengajak King dan teman-temannya ke jalan Allah. Saya cuma bantu usaha Bang Jack dan teman-teman dengan uang dari saya yang gak seberapa. Ya, semoga semua kebaikan itu mendatangkan keberkahan buat Pak Jalal. Amin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita ya, Bang. Amin. Dan semoga kita ketemu di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bang. Din, di mana kita bagi-bagi duit itu? Kenapa sekarang jadi lu yang gak sabar? Kan urusannya udah selesai. Bagi-bagi duitnya besok? Alamak. Kenapa? Lu gak setuju? Kenapa mesti besok? Kenapa tidak langsung kita bagi? Sebelum dibagi-bagi, malam ini gua pengen lihat duit 2 miliar. Kalau perlu gua tidur di atas tumpukan duit. Kau mau bawa uang itu ke rumah kau? Iya. Gua mau bikin upacara pelepasan dari belenggu kemiskinan yang selama ini menjerat hidup gua.
awak ikut ke rumah kau. Jangan. Lu gak percaya sama gua? Bukan gak percaya, Din. Ya tapi awak juga ingin merasakan bagaimana tidur ditumpukan duit 2 miliar. Gua gak tidur, Srol. Gua cuma tiduran sambil ngeliatin duit. Ya, awak juga mau begitu. Lu ikut-ikutan aja. Karena perasaan awak kan sama juga sama kau. Yaudah, terserah lu aja. Eh, Din, bentar, Din. Apa lagi? Besok pagi, uang itu kita bagi dua, kan? Iya. Kita bagi rata? Iya, Srol. Seret lu. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!